this cute cute. Hey. Okay guys, hari ni aku nak masak sikit. Sebenarnya aku nak makan samyang ramen yang baru ni. Kan budak Habanero Lime ni baru. Kan kat TikTok banyak orang masak pakai periuk ni. Aku ingatkan nak masak chicken katsu crispy ni dalam periuk tu. Ah tu. So and hi, assalamualaikum, Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sudah menonton video kat channel Ari Jojo ni. Lama rasa ni tak buat video kat rumah. Seingat hari ni kita makan ramen kat rumah. Korang pernah tengok tak samyang bulldog yang baru nak? Yang Habanero Lime. Kalau pernah tengok, korang pernah try tak? Sebab ni betul baru lagi ni. Aku pun baru nak try. Ui, dah koyak kat tepi dah. Yang kecil kat dalam. So ni makan hiasan, aku nak makan yang ni lah. Aku siap bawa naik minyak lagi tau. Malas turun naik, turun naik. Untuk ayam ni, aku nak makan dengan chicken katsu ni. Ini yang viral kat TikTok tu. Katanya boleh masak dalam ni, boleh rebus apa semua dalam ni. Benda ni easy je, dia sambung dekat plug. Ingatkan dia akan pakai China punya extension tu kan. Aku suka benda ni macam non-stick tau. Non-stick. Katanya lah, yang tengok betul-betul non-stick ke tak. Alah, nak buat Maggi je pun. Nak kena ni lah. Masak 5 minit 30 saat. Tambah sos. Yang ni tak payah tinggalkan air sikit ke. Halal ke kak? Halal. Ada logo halal kat situ. Oh, I also buka lampu tadi rupanya. So ni kira samyang warna biru ke warna purple? Korang nampak warna apa samyang ni? Biru ke purple? Kadang nampak biru, kadang nampak purple. Besar betul mi dia. Weh, ayah aku dah panas ni. Muat ke tak ni? Alamak, besarlah pula. Besar ya, tak muat. Kena tambah air lagi. Terabur mi aku tu. Sementara tu tengok kat dalam dia ada dua jenis sos. Tak, satu je sos. Satu ni bulldog habanero lime sauce. Ah, juga yang ni dia punya flakes. Oh, salah lah. Flakes ni kau kena boil sekali. Sempat lagi kan? Dah menggelegak. Lupa masukkan flakes. Flakes ni kena boil sekali tu. Panas betul. Senang elap. Bagi aku ni dah kira settle lah ni. Oh, yo. Okay, kita off dulu. Ais, baby. Overcook kena risau pula. Tadi macam tak cukup masak. Ini kalau masak kuah lapor, boleh lalu dengan air panas lah. Bagi dia lagi kenyang sikit. Tapi sebab aku tak masak kat dapur, biar je lah macam ni. Dah basuh, lap-lap sikit. Aku excited nak guna benda ni. Sebab tengok dia begitu berguna dekat TikTok. Tak lah. Katanya boleh goreng ayam. Aku macam serius lah boleh goreng. Bapak Evan kalau sama study lu ada benda ni. Masa duduk hostel. Tapi dalam tu tak ada. Kau masak pakai pernasi je. Dalam bilik. Tapi tak kantoi lah. Wah, sambung pelak dia. Yelah pelak dia aku tak bawah dah. Lupa tadi dia pergi tak atas. Ada tu yang komen, kak pelak kena tak bawah, bahaya. Ayam dia kena deep fry, tengok dah panas dah minyak dia. Bau tak kejap, tambah tak cukup, nanti aku tambah lagi. Aku tengok ada bila aku beli, tapi aku nak makan dengan samyang tiga kali spicy. Tapi tak makan-makan lah, last. Ada benda ni, aku excited nak try. Dengan samyang baru ni, so kita try yang ni lah. Oh, dalam ni ada, ada empat je, tak banyak pun. Minyak kan banyak lah juga. Sekejap, minyak tak panas lagi ni. Oh, macam dah panas lah ni. Berasap lah tu lah. Oh, mercik. Oh, dia kata deep fried 4 hingga 6 minit. Oh, anyway. Eh, korang, bukan ke first fried ni dia ada yang perisa spicy juga ke? Ini aku beli yang perisa biasa ni. Best ke yang spicy tu? Comment je kalau best, aku nak try lah. Sementara tunggu ayam which is bau dia wangi weh. Dapat tau bau ayam dah sebelah tu je pun. Aku nak masukkan bulldog sauce ni yang habanero lime. Dia ada bau sos samyang typical tu. Ada ras, ada asam sikit. Nak batuk pula. Dia pekat. Typical sos samyang yang pekat. Dan ayam aku tengah menggelegak. Slow sikit. Ui, terasa lime dia lah dekat sos tu. Rasa sos dia different daripada sos samyang lain. Sebab lime. How's my deep fried chicken? Oh yeah. Lah, samyang aku dah melekat dah. Sebab lambat kacau dia. Tapi bila kacau ni dia ada bau. Bau lime tak? Bau lime tu dapat. Masam-masam sikit bau dia. Macam masam pedas. Dah settle dah kot ni. Bismillah. Yes. Aku punya, alamak, overcook dah pula. Lalu kau 10 macam ni aku dah ngantuk tau. Malam ni aku semangat sikit sebab nak try benda ni. Dah settle, kita bagi minyak dia sejuk. Oh ya, jangan lupa off switch. Baru boleh makan. Betul-betul panas-panas weh, masak sebelah meja je. So here you go, samyang bulldog habanero lime yang baru. Lama tak buat video samyang kan? Eh, jap. Tak nampak cantik dah samyang aku ni. Rasa macam, alah-alah aku ada lagi. Nak tambah yang ni sikit, bagi lagi crunchy. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Habanero ni kan pedas, rupanya masin je lebih. Pedas ada sikit ujung-ujung je. Dan aku beli kat nantilah description aku letak link dia. Eh, tapi lah bukan sponsor pun aku beli. Bau dia ada bau pedas campur bau limau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa bau-bau tom yam. Ada weh, ada rasa tom yam.
Sebab rasa masam lime tu, dia punya pedas untuk first bite, bagi aku tak adalah pedas sangat. Macam terkawal lagi lah tu untuk first bite. Dia tak menyengat sangat, tapi rasa pedas tu ada, campur dengan rasa limau dia sikit. Bismillah. Bila makan dengan seaweed ni, rasa dia jadi mix sikit. Sebab jadi ada rasa lime, seaweed. And samyang aku ni tak terlalu lembik lah, just nice. Aku suka kalau overcooked kan dia kembang. Kita test ayam pakai period viral TikTok Rilem. Masak ke tak? Bismillah. Panasnya. Wow. Elok yang masak ni. Crunchy kat luar tu. Heaven way luar. Ayam ni kat luar tu rasa rangup. Ayam ni kan ayam macam frozen macam tu. So dalam ni tak adalah juicy-juicy sangat. Macam biasa lah. Tapi yang penting, goreng dengan mendalam tu pun masak dengan elok. Dalamnya panas weh. Manja-manja pedas dia. Pedas dia ada ujung. Pedas dia baru terasa lah ujung-ujung lidah macam tu. Tapi kalau orang tak makan pedas ni, kakak pedas juga ni. Dia macam aku makan pedas macam okey sikit. Bismillah. Sekejap, kucing aku nak masuk. Sejuk. Nak pergi benda air sebab umur. So sekarang akan ada sound effect bunyi kucing sebab dia nak masuk bilik air. Dan sambil ni kan banyak lah, aku rasa boleh makan dua kali dah. Bismillah. And kalau korang nak lagi kau rasa lime dia, boleh tambah lagi limau sendiri ke apa, perah sendiri ke. Sebab itu rasa limau tu tapi taklah terlalu limau. Cuma ada rasa limau tu. Macam tom yum. Padas lagi ayam aku ni. Weh, lagi sebelah ni aku boleh buat bekal lah. So guys, aku ni tak buat mukbang tau. Aku ni makan, selalu makan separuh je. Lepas tu simpan. Walaupun macam makcik, dah pukul 10 suku dah pun nak tidur weh. Kakak dia kena bangun awal, esok pukul 5 pagi dah kena bangun. So terima kasih kerana menonton. Kalau makan malam banyak-banyak nanti gemuk. Lepas tu korang juga cakap makin gemuk aku kan. Memang target aku nak mencapai 100kg tahun ni. Jadi thanks for watching guys. Kalau korang suka, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan korang rasa, pergilah beli sini kat Shopee ada. Beli kat video aku kat TikTok tu klik. Dapatlah sikit. 10 sen, 20 sen kan commission dia. Thanks for watching guys. Kalau korang suka, jangan lupa klik like and subscribe. Kita jumpa lagi. Kenyang dah. Assalamualaikum. Bye-bye.